Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Samsung. Jadi sebenarnya HP Samsung ini dari dulu memang tidak ada iklan di sistemnya. Tidak sama seperti HP Xiaomi yang selalu muncul iklan di aplikasi bawaan. Kalau Samsung, iklannya itu sering muncul gara-gara kita lagi browsing, terus kita tidak sadar bahwa sudah mengizinkan yang namanya notifikasi dari situs-situs tertentu. Sehingga kalau kita tidak atasi ini setiap hari akan muncul walaupun sudah kita hapus pakai tombol ini. Jadi untuk mengatasinya biasanya kalau kita yang pakai Samsung cukup tekan lama saja. Ini kan dari Chrome, dari browser. Kalian pilih nonaktifkan notifikasi ini, ada pilihan nonaktifkan. Sama juga untuk notifikasi yang lain, ada opsi nonaktifkan. Nah untuk cara lain bisa juga seperti ini, kalian tekan lama di browser yang mengirim notifikasi, pilih ikon i di sudut kanan atas itu. Nah, kemudian langsung ke bagian pemberitahuan. Nah, di sini akan terlihat jelas di bagian kategori notifikasi yang ini. Ini kan ada situs-situs yang mengirim notifikasi. Jadi, kita dengan mematikan saja di sini, itu sudah mengurangi notifikasi yang akan dikirimnya ke depan. Dari sini juga bisa kalau kalian ingin setting, nah, di ikon 3 titik di sini. Di icon 3 titik di settingan Chrome-nya. Nah, ini tidak bisa diklik. Pilih icon 3 titik, pilih setelan, kemudian pilih ke setelan situs, pilih notifikasi. Nah, yang di bagian diizinkan kalian pilih, kalian matikan. Nanti dia masuk ke daftar diblokir. Kalau kedepannya tidak ingin menerima notifikasi ini, dimatikan. Nah, seperti itu. Atau dihidupkan, ini diaktifkan, karena ini kalau kita tampilkan pop-up, itu akan mengganggu pas kita browsing. Nah, baru dimatikan. Seperti itu untuk mematikan iklan.